Oh, Manu Mongo. Very good. Berhenti. Jika kalian ingin melewati jalan ini, kalian harus membayar pajak. Tidakkah kalian tahu? Aku adalah raja di kerajaan Brindawan ini. Oh, bagaimana kalian bisa menjadi raja di kerajaan ini? Brindawan diambil dari nama dari Brinda Dewi. Dan aku telah menikah dengan Brinda Dewi. Jadi, apapun yang dimiliki istri, dan itu juga menjadi milik suami. Oh, begitu. Bagaimana kamu bisa menikah dengan Brinda? Dan apakah yang sudah dilaksanakan? Kita semua tahu bahwa tidak ada gadis yang akan menikah denganmu karena kamu hitam di dalam dan hitam di luar. Iya benar. Bagaimana kamu bisa menikah dengan Brinda? Oh, Saki, pergilah dan panggil Brinda Dewi. Apakah kamu sudah menikah dengan si hitam ini? Apa? Menikah? Oh, tidak. Bertemu pun aku tidak pernah dengan laki hitam ini. Oh, jadi bagaimana bisa? Aku tidak peduli. Dan yang terpenting adalah kalian harus membayar pajak. Tapi dia mengatakan Dia itu sudah menikah dengan kamu. Oh tidak. Itu suatu kesalahan yang besar. Saya pernah mendengar bahwa ada anak laki hitam yang di Brindawan yang mengatakan bahwa semua gadis-gadis di Brindawan adalah istrinya. Oh iya, oh Krishna, kamu begitu penipu dan pembohong. Tidak, oh, saya tidak peduli, kalian harus bayar pajak pada saya. Oh, kalau begitu baiklah. Madu mango. Jangan lakukan. Harus.
kepada Simati Radika. Maafkan hamba lagi kak. Oke. Okay. Yay, masih jadi kami. Yay. Yay. Jadi demikianlah drama yang secara mendadak dibuat malam ini yang menceritakan di mana Sri Krishna ingin mendapatkan pergaulan daripada semua dan akhirnya di situ karena Sri Krishna dihukum dan Sri Krishna disuruh untuk bersujud pada kaki Sri Radhika. Jadi di sini memberikan rasa sariki. Don't be naughty. Sariki. Krishna Priyaki. Oh, Hari. Madu 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 Dan sekarang pelajaran sudah selesai. Persilakan tampil ke depan untuk menerima karunia. Oh,